man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala yang sama macam orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan pernah bosan mengajak orang beramal soleh. Amin. Ajak orang beramal soleh. Saya tak pandai ceramah, Pak Ustaz. Download ceramah, masukkan ke grup WhatsApp. Saya tak pandai ngomong, Pak Ustaz. Kumpulkan ceramah, bagikan ke kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ustaz Somad, ceramah Ustaz kami kumpulkan dalam satu CD, Ustaz. Saya bagikan ke kampung-kampung, surau musola langgar, Pak Ustaz. Mohon izinnya, Pak Ustaz. Kamu sudah buat atau belum? Sudah, Pak Ustaz. Orang minta izin itu sebelum, bukan sesudah. Tapi karena ini untuk amal jariah, insya Allah akan menjadi amal soleh, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, menolong kita dari azab kubur, menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menjalin ukhuwah. Kalau sudah bersaudara, jangan lagi ejek mengejek. Betul? Ini sudah bersaudara, ejek mengejek. Yang kurus mengejek yang gemuk, yang gemuk mengejek yang kurus. Saling menghormati. Kau ini kurus, larimu bisa kencang. Kau ini gemuk, kalau ada harimau kau duluan ditangkapnya nanti. Oh, itu mengejek itu, Pak Ustaz. Kita mengajak bukan mengejek. Kita merangkul bukan memukul. Ini adalah kawan dan saudara-saudara kita. Mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, semuanya adalah hamba Allah. Di antara yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling panjang titelnya, bukan yang paling banyak hartanya. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Atsqakum, yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan setelah pengajian ada rasa takut dalam hati kita, insyaallah. Amin. Takut mencuri, takut curang, takut bohong, takut dusta. Timbangan jangan sampai curang. 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat khusus tentang curang timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Allazina idza talu 'alan nas, kalau dia menimbang untuk orang, yastawfun, kalau dia jadi pembeli, dia minta. Banyak mata kalau baca Quran tak nampak titik ya, nun, bawa, sama semua. Tapi kalau pergi ke pasar nampaknya kurang dua mata ini. Ini kurang 9 on ini. Ibu-ibu yang matanya sudah tajam, lanjutkan. Betul? Terus. Karena ibu dengan mata yang tajam itu sudah menyelamatkan pedagang dari dusta dan bohong. Bayangkan kalau di pasar 1 kilo, pulang ke rumah ditimbang 9 on setengah, hari itu orang membeli barang 10 kilo, maka dia sudah curang 500 gram setengah kilo. 10 orang dia tipu hari itu, di akhirat akan dia cari orang ini di padang mahsyar untuk mengembalikan barang yang dia tipu. Ikan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat ada orang yang memikul ikan karena timbangan ikan kurang, ada yang memikul beras karena timbangan beras kurang, ada yang memikul, yang paling tak enak, mikul bakwan, mikul salalawa. Curang, curang, curang. Semua akan datang menghadap Allah membawa kecurangannya. Kalau sudah bersaudara, jangan lagi curang. Karena ini saudaraku, aku tak curang. Timbangan ikan bohong, timbangan beras bohong, timbangan minyak bohong, timbangan bawang bohong. Timbangan yang masih jujur tinggal satu, timbangan posyandu. Karena orang tak ada untung mau meringankan dan memberatkannya. Jangan sampai, karena segala kecurangan ini akan kita bawa menghadap Allah. Sekecil apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ,
sebesar biji sawi pun kecuranganmu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.